dengan sah ke lokasi vaksinasi yang digelar di Desa Sungai Tabir, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi oleh Puskesmas Muara Kibul. Butuh waktu 2 jam untuk tiba di lokasi dengan medan tempuh yang menantang. Setiba di lokasi, Kapolsek yang terkenal ramah itu disambut oleh tim vaksinasi dari Puskesmas Muara Kibul. Setiba di lokasi, Ibtu R. Agustiansah menyempatkan diri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman. Namun saat berlangsung vaksin, cuaca ternyata tak mendukung. Hujan tiba, mengguyur tenda vaksin. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Dan penyuntikan vaksin dosis pertama kepada warga Desa Sungai Tabir tetap terus dilakukan. Saat pemberian vaksin berlangsung, Babin Kaptimas Polsek Tabir Ulu dengan menggunakan mobil patroli berkeliling kampung mengajak masyarakat. Hal itu dilakukan karena sampai saat ini masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi COVID-19. Kali ini, ada yang unik saat berlangsungnya vaksinasi. Dua peserta dari belasan orang yang ikut vaksin, ada yang sempat histeris saat melihat jarum suntik. Nah, ini ya. Udah sakit. Tinggal di mana? Gak nemu gitu, yakin. Gak apa-apa, lemas sih. Gak nemu gitu. Terhadap vaksinasi ini, kami tidak akan bosan-bosannya selalu menghimbau kepada masyarakat, khususnya daerah Tabir Barat, jangan takut divaksin. Karena vaksin itu untuk membentuk antibodi kita supaya menangkal semua virus COVID-19 ini. Biasa ya, karena udah panik aja duluan, tapi setelah vaksinnya berjalan, aman. Ayo kita vaksin ya semua, vaksin aman 100% untuk kesehatan kita semua.
vaksinasi pesertanya? Alhamdulillah tingkat masyarakat kesadaran untuk divaksin pada hari ini sudah mulai karena kita berikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat.